kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami mempunyai imam besar yang tidak saja duduk di atas tahta, tetapi imam besar yang dapat turut merasakan setiap kelemahan, setiap sakitan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Yesus, Yesus, Yesus. Yeah.
dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kamu. Tak terukur panjang sejarah.
Selamat pagi semuanya, senang sekali bisa berjumpa dengan setiap Anda secara online pada hari ini. Dan sementara kita akan memulai ibadah kita, saya anjurkan, saya dorong saudara untuk betul-betul mempersiapkan hati, menyiapkan pikiran saudara dan juga suasana di sekitar Anda agar tidak ada gangguan. Dan biarlah kita bisa menikmati hadirat Tuhan dan sungguh-sungguh memuji menyembah Dia dengan segenap hati kita. Dan juga kita berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan akan memberkati setiap Anda. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk seminggu yang sudah kami lewati bersama-sama dengan Kau. Kami masih mengingat karya-Mu yang luar biasa. Kematian dan kebangkitan Kristus itu. Dan kami hari ini hidup dalam kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini, kami minta Engkau hadir di dalam ruangan kami masing-masing. Hadir ya Tuhan melalui pujian penyembahan, Engkau hadir juga dalam pemberitaan firman. Kami sungguh-sungguh rindu Tuhan menjumpai Engkau. Kami rindu merasakan-Mu, kami rindu mendengar firman Tuhan disampaikan. Dan biarlah kami pada hari ini beribadah dengan kerinduan seperti ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sendiri akan memuaskan. Engkau akan memuaskan kerinduan setiap kami. Terima kasih Bapa. Pengurapan-Mu Kau curahkan di tengah-tengah anak-anak-Mu, di tengah-tengah setiap jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Dan biarlah kehidupan kami dijamah dan diubahkan, diberkati oleh firman Tuhan yang diberitakan nanti. Terima kasih. Kami siap memulai ibadah pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Halo Jemaat MDC dimanapun Anda berada saat ini. Merupakan sukacita yang luar biasa kita bisa beribadah kembali secara online. Dan Allah tetap hadir di sini. Dan tahu enggak, Allah juga hadir di rumah tangga Bapak Ibu semua jemaat yang tercinta. Kita siapkan hati kita untuk memuji Allah yang besar, yang sudah menang dan sudah bangkit, yang kita rayakan dalam hari-hari ini. Dia Allah yang besar dan luar biasa. Mari kita puji Dia. Kalau engkau masih duduk, kita bangkit berdiri dan kita berikan segala hormat dan kemuliaan bagi Allah kita. Luar biasa Engkau Tuhan. Haleluya. Anda di rumah bisa berdiri bersama-sama dan bertepuk tangan bersama-sama dengan kita. Atau Anda di jalan, Anda goyang-goyangkan kaki, badan Anda memuji, memuliakan nama Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau layak Tuhan. Terima pujian Yesus. Terima kasih buat sukacita. Pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta Yesus pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa Kirama Shandara, Lama Shandara, dalam nama Yesus. Kebangkitan pasti. Kelihatan di atas kepala. Haleluya. Haleluya. Yesus pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Haleluya. Dialah jalan kebenaran. Katakan dengan sangat rindu pada Dia. Kami rindukan kuasa. Pasti terjadi, datanglah dan berkata.
kita. Kita memilih untuk percaya kepadanya, menjadi Bapa semua kita. Engkau Allah yang layak terima pujian, sembah dan hormat kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mujizat terjadi pada hari ini dan seterusnya ya Tuhan. Kami rindukan ya Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa kehidupan kita. Kita bersuka cita karena karyanya. Kita senang karena karyanya dia di atas kayu salib. Dia mati dan dia bangkit lagi buat setiap kita. Haleluya, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Kita naikkan pujian dan penyembahan kepada dia. I will. Amen. He has set my feet upon the rock. I will not be moved. No. And I will not be moved. Amen. And I see of the Lord. You are my shield, my strength. In time of need, amen. Oh Jesus, amen. Whom have I in heaven but you? Milik pusaka kami Engkau sendiri Tuhan. There's none I beside you. You have made me glad. Hallelujah. You my
Haleluya. And I say all the katakan, you are my shield. Yes, my strength. Yes, my portion. Yes, deliverer, my shelter, strong tower, my very Bethlehem. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. My very present help in time of need. Very present help. My very present help in time of need. Berikan tepuk tangan buat Dia, Allah yang baik. Luar biasa, luar biasa. Karyanya luar biasa dalam hidup kita. Engkau besar dan indah ya Tuhan. Engkau besar dalam hidup kami. Rencanamu besar dalam hidup kami. Masa depan yang luar biasa. Sungguh Engkau indah. Engkau luar biasa ya Tuhan. Bapa yang kekal, yang menang, yang mengasihi setiap hidup kami. Ya Tuhan Yesus Kristus. Besar pengorbananmu bagiku. Yes, Lord. Terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sama-sama. Sungguh besar. Sungguh indah. Amin, amin. Nyanyikan. Sungguh indah. Yang kau pikirkan tentangku, amen. Tak terselami bagiku. Haleluya. Semua isi rumah Anda, semua jemaat MDC dimanapun Anda berada, katakan sungguh besar. Angkat tanganmu bersama-sama sembah. Yeah.
rasa kita semua setuju bahwa Dia Allah yang besar. Semua yang Dia lakukan itu skalanya besar. Lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Dan Allah yang besar itu sayang dengan kita. Memikirkan tentang kita. Memikirkan tentang kehidupan kita. Memikirkan tentang masa depan kita. Lebih daripada itu, Dia ingin relationship yang very close. Intimate relationship. Sebelum kita dengar firman Tuhan, biarlah kita memilih seperti Maria untuk duduk di kakinya, mendengarkan setiap perkataannya, dan memilih untuk mempercayai setiap perkataan firman-Nya, sehingga semua firman itu menjadi bagian yang luar biasa dalam hidup kita. Bapa, segala pujian dan hormat bagi Engkau. Namamu besar, namamu luar biasa. Karyamu membuat kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu yang indah, kemenangan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Kami ingin dengar firman-Mu. Engkau berkati firman-Mu lewat hamba-Mu. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang menang, kami sudah berdoa. Dan setiap jemaat mengatakan, amin, amin. Jemaat yang saya kasih, kita bertemu kembali dalam ibadah online GKB Masa Depan Cerah Surabaya. Dan masih dalam rangka Paskah, kita akan membahas soal tentang salib Kristus. Untuk apa Yesus Kristus mati di salib? Saudara, sebelum kita membahas tentang pengalaman salib Kristus dan apa manfaatnya bagi kita semuanya, perlu saya ingatkan bahwa dasar atau fondasi daripada iman kekristenan kita bukan hanya pada ajaran Yesus Kristus, bukan hanya apa yang Yesus ajarkan yang bisa kita baca di dalam Alkitab, tetapi juga yang kedua yang menjadi dasar atau fondasi iman kekristenan adalah apa yang Yesus alami, apa yang Yesus lakukan dalam kehidupannya. Dan dalam hal ini adalah bagaimana Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ini menjadi satu fondasi yang sangat penting dalam kehidupan orang beriman, saudara. Ini sangat penting. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara bahwa salib Kristus bukan hanya menyangkut masa lalu saja, tapi kuasa salib Kristus itu berkenaan juga dalam kehidupan kita sekarang ini, bahkan masa yang akan datang, saudara. Dan banyak orang tidak melihat dimensi atau betapa luasnya dampak daripada pekerjaan Yesus di kayu salib. Itu yang akan kita bahas. Nah, seorang hamba Tuhan yang bernama Watchman Nee, dia mengatakan keselamatan itu memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi masa lalu, kita telah diselamatkan, tapi juga dikatakan oleh Watchman Nee bahwa keselamatan itu juga menyangkut keadaan masa kini, kita sedang diselamatkan, dan akhirnya keselamatan itu masa yang akan datang, kita akan diselamatkan, di mana keselamatan itu akan mencapai klimaksnya dalam kehidupan orang percaya. Nah, mari kita lihat satu persatu tentang fungsi atau manfaat salib Kristus dalam kehidupan setiap orang percaya, dan biarlah kuasa salib itu kita mengalaminya sehingga kita bisa memiliki satu kehidupan yang luar biasa, diubahkan bukan karena kehebatan kita tapi karena kuasa salib Kristus. Yang pertama yang harus kita sadari yaitu Yesus mati di kayu salib untuk menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada orang berdosa. Saudara, pernahkah saudara merasa disayangi oleh Tuhan? Banyak orang menjadi Kristen mungkin karena temannya ada di gereja. Banyak orang ikut Tuhan karena mungkin karena berkatnya. Banyak orang juga ikut Tuhan karena dia suka nyanyi dan lain sebagainya, tetapi pernahkah sebagai orang Kristen engkau merasa disayangi oleh Tuhan? Ini yang harus kita sadari. Dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ketujuh dikatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati.
Perhatikan ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa, saudara? Ketika kita masih berdosa. Saudara, dari sini kita lihat bahwa betapa luar biasanya kasih Allah kepada kita. Jadi, kalau kita melihat salib, sebenarnya kita harus melihat begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Saya akan menunjukkan ada dua grafik yang akan saya tunjukkan kepada saudara. Grafik yang pertama adalah grafik pengorbanan, dan grafik yang kedua adalah grafik kelayakan. Apa maksudnya dari grafik ini? Saudara bisa lihat, saya sudah sediakan PowerPoint-nya, dan seharusnya biasanya begini, saudara. Orang yang ingin memberikan sesuatu kepada orang lain itu berdasarkan orang itu layak atau tidak diberi pemberian itu. Seorang pegawai misalkan, karena dia adalah seorang pegawai yang rajin, maka dia layak diberi gaji tambah lagi. Itu sesuai. Jadi kedua grafik ini akan bekerja di mana-mana, saudara. Ya, grafik pemberian atau pengorbanan dan grafik kelayakan. Jadi biasanya begitu, dan itu bekerjanya seimbang. Dan itu bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi saudara, di dalam kekristenan, saudara, kalau kita melihat, kalau kita umpamakan bahwa pengorbanan Kristus itu mencapai maksimal, yaitu yang dengan warna, yang saya warna dengan warna tersendiri, pengorbanan Kristus, bayangkan saudara, pengorbanan ini adalah pengorbanan yang paling hebat dari segala jenis pengorbanan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Filipi pasal yang kedua, bahwa Yesus itu setara dengan Allah, tapi tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, kemudian mengosongkan dirinya menjadi manusia, dan dalam manusia itu dia menjadi hamba, bukan bos, saudara, tapi menjadi hamba, bahkan menjadi hamba itu dia taat, taat sampai mati, mati di kayu salib, saudara. Ada seorang yang mengatakan ini ada 3 kali kematian, saudara. Pertama, kematian pada waktu Yesus itu setara dengan Allah, dia harus mematikan semuanya di alam rohani, dalam alam roh itu, dan dia mengosongkan dirinya sebagai manusia, saudara. Ya, dan itu kematian yang pertama. Kematian yang kedua, kematian dalam jiwani, kematian ambisinya. Sebagai manusia tentunya setiap kita punya ambisi tertentu untuk menjadi orang top. Tetapi Yesus memilih untuk menjadi seorang hamba. Dan ini adalah kematian yang kedua, kematian secara jiwani kata orang tersebut. Dan kematian ketiga, kematian secara fisik atau badani. Pada seorang hamba, dia taat sampai mati di kayu salib. Coba saudara bayangkan, saudara. Ya, bagi Allah tidak mudah untuk mengosongkan dirinya dan menjadi manusia aja tidak mudah. Bukankah itu pengorbanan yang luar biasa, saudara? Pengorbanan yang Kristus ini tidak bisa digambarkan dengan apapun juga, saudara. Tapi misalkan tentang grafik kelayakan itu, dan kelayakan mungkin kita harus bisa melihat bahwa sebetulnya kita itu tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Sebetulnya kita tidak layak menerima pengorbanan Kristus yang begitu mulia. Masih saya gambarkan sedikit itu menjadi kelayakan kita. Dan kalau kita bisa melihat dua grafik ini secara jelas bahwa pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sangat mulia, yang sangat luar biasa. Sedangkan kita itu, kita bisa mengatakan, siapakah aku ini Tuhan sehingga Engkau memberikan seluruh hidupmu mati bagiku dan untuk menebus dosaku? Siapakah aku ini Tuhan? Dan kalau kita bisa melakukan hal itu, maka kita akan melihat bahwa kita akan dimampukan untuk melihat betapa besarnya kasih Allah. Kita lihat pengorbanan Kristus yang luar biasa. Orang tidak bisa melihat besarnya kasih Tuhan kalau dia merasa hebat, merasa sombong, merasa layak untuk menjadi orang Kristen, dan mereka tidak bisa melihat bahwa kita ini semua menjadi orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, ini yang harus kita sadari. Saudara. Semakin kita melihat diri kita tidak ada apa-apanya, semakin kita bisa melihat kasih Allah yang luar biasa. Dan kalau kita bisa melihat ini, ada beberapa hal yang akan terjadi. Satu, lebih mudah kita untuk bersyukur karena kita menerima anugerah yang besar. Yang kedua, kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain
Karena kita melihat bahwa kita pun tidak ada apa-apanya. Kita ini manusia yang berdosa, yang diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, ini adalah modal untuk supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Saudara, kita tidak bisa mengusahakan diri kita rendah hati tanpa kekuatan daripada Roh Kudus, tanpa kekuatan dari salib Kristus. Dan pada waktu kuasa salib itu menyadarkan kita bahwa kita sebetulnya orang berdosa, orang yang tidak ada artinya apa-apa, tapi diselamatkan karena anugerah Tuhan, maka kita akan bisa hidup, lebih bisa hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, saudara, yang semua kita sudah tahu, yaitu Yesus mati di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Efesus 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Semua orang tahu bahwa Yesus mati di kayu salib supaya dosa kita diampuni. Saudara, tahukah saudara bahwa masalah di dunia ini, masalah di muka bumi ini, bukan masalah psikologi saja, bukan masalah keuangan, tapi masalah di muka bumi ini adalah masalah dosa. Dan itu yang merusak segala sesuatu. Kita harus sadar bahwa dosa itu mempunyai daya hancur yang luar biasa. Tidak peduli dia itu apakah orang kaya, orang kuat, atau orang pandai, orang berwibawa, atau orang yang terkenal, siapa. Tapi kalau orang tersebut mengizinkan dosa itu masuk dalam kehidupan mereka, maka kehidupan yang indah yang mereka miliki bisa porak-poranda, bisa hancur. Tidak peduli sekuat apapun orang itu. Kita lihat perumpamaannya di Alkitab, yaitu Simpson. Simpson itu kurang kuat apa? Dia orang yang sangat kuat, mengalahkan singa. Tapi dia bukan hanya orang yang kuat, dia orang yang larinya cepat. Dia tangkap anjing hutan, 300 anjing hutan, untuk membakar ladang orang Filistin. Saudara, coba bayangkan, menangkap anjing hutan 300. Luar biasa, kita nangkap ayam saja satu itu tidak bisa, saudara. Tapi ini orang yang hebat, yang luar biasa, yang kuat, yang larinya cepat. Tapi dia izinkan dosa masuk, dia bermain-main dengan dosa. Dan pada akhirnya hidupnya hancur karena dosa. Awalnya dia bermain-main dengan dosa, pada akhirnya dosa yang mempermainkan hidupnya. Tidak peduli sekuat apapun dia, dosa lebih kuat. Kelihatannya tidak apa-apa. Hati-hati dengan kata tidak apa-apa. Jangan meremehkan dosa. Pada waktu dia masuk, dia bisa menghancurkan sampai kehidupan manusia itu bisa hancur betul-betul karena dosanya. Hati-hati dengan itu, saudara. Tetapi, saudara, kita bukan hanya harus sadar bahwa daya hancur dosa itu luar biasa, tetapi kita juga harus sadar bahwa kuasa salib Kristus itu lebih besar daripada kuasa dosa. Kalau dosa bisa menghancurkan kehidupan yang indah menjadi porak-poranda, maka kuasa salib itu bisa memulihkan kehidupan yang hancur itu, dipulihkan menjadi kehidupan yang indah di mata Tuhan kembali. Itu yang luar biasa dengan kuasa salib Kristus itu. Itulah fungsinya, itulah kenapa Yesus Kristus mati di kayu salib. Untuk memulihkan kehidupan kita yang hancur dalam dosa ini. Sehingga memiliki kehidupan yang indah di hadapan Allah. Saudara, ada pepatah yang mengatakan, there always a new beginning in Christ. Selalu ada permulaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Bagi saudara, dimanapun saudara berada, saudara, kalau hidupmu sudah dirugikan oleh dosa, dihancurkan oleh gereja, jangan khawatir, ada berita yang baik. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan yang hancur itu, dipulihkan kembali menjadi kehidupan yang indah di hadapan hadirat Tuhan. Yang ketiga, saudara, Yesus Kristus mati di kayu salib untuk memberi dasar dari pembenaran kita. Roma 3 ayat 24 dikatakan, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Saudara, diampuni berbeda dengan dibenarkan. Ini one step further, satu langkah maju lagi. Diampuni artinya orang itu bersalah
dan kejahatan itu tidak ditimpakan setimpal dengan kejahatannya. Hukuman itu tidak dijatuhkan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dia sudah diampuni. Itu artinya pengampunan. Tapi dibenarkan artinya kita ini diadili dan ditemukan bahwa kita tidak bersalah. Tuhan bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi dia menjadikan kita itu benar di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah Bapa. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dan ini seperti lembaran baru yang dibuka oleh Tuhan. Sehingga kita tidak perlu melihat ke belakang lagi. Tidak perlu merasa depresi melihat kehidupan kita yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kita menjadi ciptaan baru karena keyakinan kita akan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Wow, ini yang luar biasa dibenarkan. Dan Alkitab mengatakan banyak janji-janji untuk orang-orang benar. Saudara, banyak janji-janji yang luar biasa. Salah satunya, misalkan doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa artinya orang benar di situ? Bukan orang yang merasa dirinya benar, bukan saudara. Tapi orang yang sudah dibenarkan. Dia orang berdosa, tapi dia dibenarkan oleh kasih anugerah Tuhan. Saudara. Dia bukan hanya dibenarkan, tapi dia juga mempunyai motif yang benar dalam doanya. Maka doanya menjadi sesuatu yang powerful, yang luar biasa. Doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, ada banyak janji untuk orang-orang benar. Bukan orang benar di situ orang yang sempurna, tetapi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, dibuat benar. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa, bukan saudara? Kita tidak perlu melihat ke belakang kehidupan kita yang jelek, yang hancur, yang bobrok, dan lain sebagainya yang dihancur. Dosa kehilangan sengatnya atas kehidupan yang akan dibangun oleh Tuhan. Menjadi kehidupan yang indah di mata Tuhan. Kita dibenarkan. Setan suka menuduh kita. Tetapi bagi saudara yang tertuduh dengan masa lalu, saudara sudah putus. Diputuskan oleh Tuhan. Dosa kita diampuni, itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan kita akhirnya dibuat benar. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu menjadi Allah yang setia dan adil. 2 hal yang akan dia lakukan, dia mengampuni segala dosa kita. Yang kedua, dia menyucikan kita dari segala kejahatan, saudara. Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia bukan hanya mengampuni, tapi dia membuat kita ini menjadi orang yang benar di hadapannya. Saudara, dan setelah itu ada satu lembaran baru yang Tuhan ingin bangun dalam kehidupan yang baru, menjadi kehidupan yang mempunyai nilai yang luar biasa. Yang keempat, saudara, untuk memampukan kita hidup untuk Kristus dan bukan untuk dirinya sendiri, saudara. 2 Korintus 5 yang ke-15 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 3 hal yang pertama tadi tentang fondasi, tentang hal dasar apa yang bisa dilakukan salib Kristus dalam kehidupan kita. Kenapa Yesus mati? Ya, untuk menyadarkan betapa besarnya kasihnya. Untuk pengampunan dosa kita, ya, jadi itu semua itu berbicara soal hal yang dasar untuk pembenaran kita. Tapi kita maju lagi, mulai yang keempat, bagaimana salib Kristus itu bisa bekerja dalam kehidupan kita saat ini. Ya, salib itu membawa satu kuasa, memampukan kita bukan hidup untuk memenuhi keegoisan kita, tetapi hidup untuk membangun satu kehidupan yang bisa memuliakan nama Tuhan, saudara. Saudara ingat bahwa dasar dari iman kita bukan egois kita. Kalau dasar iman kita keegoisan kita, maka orang itu tidak akan pernah puas. Ego itu seperti black hole, lubang hitam yang kalau diisi apapun juga itu tidak akan puas. Dasar iman kita adalah rasa cukup sehingga seluruh berkat yang diberikan kepada kita bisa diabdikan untuk pelebaran kerajaan Allah, untuk memberkati orang-orang, dan untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di muka bumi ini untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Dan itulah sebabnya, ya, Kristus yang telah mati untuk kita, supaya
kita yang masih hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Tuhan. Saya ingin menunjukkan ada satu diagram yang dibuat oleh orang yang bernama The Fern Franke. Dan saya lihat itu, 4 kotak yang disiapkan untuk menunjukkan dimensi orang Kristen itu. Ya, dan kotak pertama, ya, dikatakan di situ, The Fern Franke mengatakan itu adalah kotak dimensi rohani di mana kita mengenal keselamatan dari Tuhan Yesus. Yesus menyelamatkanku. Itu ya, kotak pertama, saudara. Kotak kedua, yaitu kotak di mana kita mengalami kemenangan. Yesus memberi kemenangan kepadaku. Itu. Tapi kalau kita lihat, semua berorientasi kepada diri kita sendiri. Ku, semuanya. Dan kotak yang keempat baru kita lihat supaya kematian Kristus itu membuat aku bisa hidup bagi dia. Orientasinya berubah dari aku kepada dia. Dan yang terakhir, kotak yang terakhir, The Fern Franke mengatakan tujuan hidup ini cuma satu, yaitu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ini yang harus kita sadari, saudara. Orientasi kehidupan kita itu yang tadinya untuk aku, keselamatan untuk aku, hidup yang berkemenangan untuk aku, sekarang semuanya bukan untuk aku. Sudah cukup untuk aku supaya aku bisa hidup melayani dia. Supaya aku bisa hidup untuk dia. Dan hidup cuma punya satu tujuan, yaitu membawa hormat dan kemuliaan bagi dia. Kalau orientasi kehidupan kita tidak pernah berubah dari ku ke mu, dari ku kepada dia, kepada Tuhan sendiri, kita tidak akan bisa menjadi manusia yang dewasa. Tidak mungkin, saudara. Karena semuanya aku-aku terus. Orang Kristen yang berorientasi hidupnya kepada dirinya sendiri tidak mungkin bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tidak mungkin, saudara. Dan orang Kristen yang tidak dewasa, saudara, orang itu tidak akan menjadi orang yang memiliki iman yang kuat. Sekarang di mana? Di kotak yang keberapa kerohanian kita? Dan kemungkinan banyak orang yang mungkin kotak pertama ataupun kotak kedua mengalami kemenangan yang luar biasa, mengalami mujizat Tuhan. Tapi tidak pernah ingin memberikan hidup ini supaya bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Orientasi itu harus berubah. Dan biarlah kuasa salib Kristus itu mengubah orientasi hidup kita dari ku kepada dia. Semuanya dari dia, untuk dia dan oleh dia. Semua kemuliaan baginya selama-lamanya. Saudara, kalau kita semuanya untuk diri kita sendiri, kita tidak akan pernah puas. Justru kebahagiaan muncul kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan namanya. Yang kelima, saudara. Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari kesia-siaan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saudara, apa itu sia-sia? Sia-sia belum tentu salah. Tetapi sia-sia itu adalah aktivitas yang mungkin tidak salah, tapi tidak bisa membawa satu meaning atau arti yang bisa memuaskan jiwa kita. Itulah sia-sia. Sia-sia adalah perbuatan yang kita lakukan yang pada akhirnya tidak menguntungkan kita, tidak membawa keuntungan yang maksimal. Akhirnya kita rugi dengan semuanya itu. Dan itu yang harus kita sadari, bahwa setiap kita itu harus menguji apa yang kita lakukan ini, apakah berarti atau tidak berarti, atau diwarnai dengan kesia-siaan, saudara. Saudara, olahraga misalkan, itu penting atau tidak? Penting, olahraga itu sangat penting. Tapi kalau olahraga saja, itu toh kita ya nanti yang akan tua gitu, dan kita akan mati. Dan kalau kita mati, kalau cuma kita mengutamakan olahraga saja, saudara, percuma gitu. Tetapi bagaimana mengubah kesia-siaan itu menjadi sesuatu yang sangat berarti? Bagaimana caranya? Mudah, saudara. Kalau saudara ingin mengubah sesuatu yang sia-sia itu menjadi sesuatu tindakan yang penuh arti,
harus kita kaitkan dengan kekekalan, saudara. Harus apa yang kita lakukan sekarang itu punya kaitan dengan alasan yang bersifat kekal, saudara. Olahraga itu penting, saudara. Ya untuk hidup sehat, tapi hidup sehat selama di dunia ini, saudara. Kalau cuma itu saja, ya cuma sampai di situ saja. Tetapi kalau kita hidup sehat supaya kita bisa memiliki umur yang lebih panjang, supaya kita bisa lebih banyak mendoakan orang-orang dan sahabat-sahabat kita yang lain, saudara, itu perbuatan itu menjadi tidak sia-sia. Karena memiliki nilai yang bersifat kekekalan. Kita sehat, puji syukur kepada Tuhan. Tapi kalau kita sehat, kita bisa menguatkan orang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa mendoakan orang lain. Maka orang itu akan diberkati. Orang itu akan mengenal Tuhan dengan lebih baik. Orang itu akan berubah karena sikap kita kepada mereka. Itu yang akhirnya membawa sifat kekekalan, saudara. Kaitkan setiap apa yang saudara lakukan, setiap apa yang saudara rencanakan dengan alasan yang bersifat kekal. Kita akan dibebaskan dalam kesia-siaan. Dan salib Kristus itu biarlah bekerja di dalam kita untuk bisa melihat ada nilai-nilai kekal yang harus kita embrace, yang harus kita pegang, saudara. Dan pada waktu kita melakukannya, kita lakukan bukan untuk sesaat, keuntungan sesaat, tapi keuntungan di masa yang akan datang selama-lamanya, saudara. Ya. Yang keenam, saudara. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menciptakan satu umat yang rajin melakukan kebaikan. Titus 2 yang ke-14 mengatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara. Kuasa salib Kristus itu memampukan kita untuk menunjukkan, memunculkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Saudara. Nah, saudara, perlu disadari bahwa perbuatan baik di sini itu bukan dasar untuk kita diterima oleh Tuhan, bukan, saudara. Perbuatan baik ini bukan untuk supaya kita diselamatkan karena perbuatan baik kita, tidak, saudara. Bukan dasar dari penerimaan Tuhan untuk supaya kita diselamatkan, tidak. Tetapi perbuatan baik di sini adalah buah dari penerimaan Tuhan atas hidup kita yang sudah hancur karena dosa. Dan pada waktu kita datang, kita percaya bahwa Tuhan mengampuni dosa kita dan menyelamatkan hidup kita, maka akhirnya ada transformasi yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memunculkan perbuatan baik dari Tuhan kepada orang lain. Alkitab mengatakan, biarlah perbuatan baikmu nyata di depan semua orang, supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimana hidup kita bisa dipakai menjadi saksi Kristus? Ya, perubahan, harus ada perubahan dan bisa menunjukkan kebaikan yang daripada Tuhan. Ada seorang ibu yang datang kepada saya mengatakan, Pak Andreas, yang penting itu suami saya itu masuk surga karena sudah percaya Tuhan. Dia memang orangnya keras, sulit untuk bisa berubah. Tapi yang penting tidak apa-apa. Yang penting dia percaya sama Tuhan Yesus dan dia kalau mati dia masuk surga. Salah, ibu, saya mengatakan. Orang yang percaya Kristus dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Saudara, dia akan mengalami transformasi, perubahan dalam kehidupannya. Nah kalau dia tidak berubah, perlu dipertanyakan pertobatannya. Saudara, are you a good man? Apakah saudara orang baik? Jangan kata diri saudara sendiri, apakah saudara orang baik kata istri saudara, apakah saudara orang baik kata suami saudara, apakah saudara orang tua yang baik kata anak-anak saudara. Biarlah orang lain yang memuji. Dan kalau saudara orang lain bisa merasakan kebaikan saudara, mereka akan memuliakan Bapa yang di surga. Yesus mati untuk mewujudkan perbuatan baik dalam diri kita supaya nama Tuhan dipuji dan disembah. Yang ketujuh, saudara, untuk menyelamatkan kita dari zaman yang jahat ini. Kuasa Kristus menyelamatkan kita dari kejahatan pada zaman ini. Galatia 1 ayat yang ke-4 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Saudara,
Bagaimana saudara, dunia ini bertambah lama, bertambah jahat ya saudara. Dan Alkitab melukiskan bahwa dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang jahat, masa yang sukar sekali. Gambarannya bagaimana? Digambarkan oleh Paulus melalui suratnya kepada Timotius, dikatakan ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan menjadi berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Lihat, saudara. Masyarakat itu bisa begitu liar. Ya. Tidak tahu mengasihi, ayat yang ketiga, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mau mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saya coba bayangkan, saudara. Dunia ini dikuasai oleh si jahat, dan kalau tidak hati-hati, manusia bisa dicengkram oleh pekerjaan roh jahat itu dan menjadikan manusia itu menjadi manusia yang sangat sulit seperti yang digambarkan Rasul Paulus pada waktu dia menulis suratnya kepada Timotius. Dan ayat yang kelima lebih parah lagi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mungkin kita bisa melihat orang itu di gereja, kelihatannya seperti rohani, tapi pada dasarnya moralitas mereka, sikap mereka sama sekali di luar daripada kehendak Tuhan. Dikatakan tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Di dalam ibadah yang sesungguhnya ada kekuatan Allah melalui salib itu yang sanggup mengubahkan, tapi mereka tidak mengalami the power of transformation, kuasa yang bisa mengubahkan kehidupan mereka. Dikatakan jauhilah mereka itu, saudara. Saya bacakan ini bukan untuk mengintimidasi saudara, tetapi yakinlah bahwa Tuhan itu bisa mentransformasi kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang outstanding, yang luar biasa, berbeda dengan keadaan sekitarnya. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang kuat sekali, tidak digentarkan oleh apapun juga, supaya bisa memancarkan kasih Kristus yang luar biasa kepada dunia ini, karena kita ini dipanggil untuk menjadi terang dunia. Dan yang terakhir, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari penghakiman akhir. Dikatakan Ibrani 9 ayat yang ke-28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, tidak perlu mati lagi, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ini adalah keselamatan di masa yang akan datang, the fullness of the salvation, di mana pada waktu itu terjadi, tubuh kita pun, tubuh yang fana, digantikan dengan tubuh kemuliaan yang luar biasa. Saudara, saya ingin ingatkan, tidak ada orang yang luput daripada pengadilan Kristus. Tidak ada, saudara. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di depan Kristus. Tapi berbahagialah orang yang diampuni dosanya, dinyatakan benar, dan akhirnya berbuah dalam kehidupannya untuk kemuliaan Tuhan. Orang itu akan masuk dalam satu kebahagiaan selama-lamanya bersama dengan Sang Pencipta. Dan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan di dunia ini. Kebahagiaan karena sukses, kebahagiaan karena diberkati, itu ini melebihi dari sukacita semuanya. Dan itu telah disediakan kepada orang-orang yang mau mengizinkan kuasa salib itu mengubah hidupnya menjadi ciptaan baru dan menghasilkan buah untuk kerajaan Allah. Berbagailah orang yang mendengar firman Tuhan, yang mempraktekkan dalam hidupnya, dan biarlah saya rangkumkan sekali lagi, saudara, bahwa Kristus mati untuk satu, menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada orang berdosa. Dua, untuk mengampuni dosa kita. Yang ketiga, memberi dasar untuk pembenaran kita. Yang keempat, memampukan kita hidup untuk Kristus dan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Membebaskan kita dari kesia-siaan. Menciptakan segala, menjadi satu umat yang rajin berbuat baik, saudara, untuk menyelamatkan kita dari zaman yang jahat ini. Dan yang terakhir, menyelamatkan kita dari penghakiman akhir. Biarlah kuasa salib ini bekerja di dalam kita, menjadikan kita orang Kristen yang lebih dewasa, lebih kuat dalam menghadapi masa-masa yang tidak gampang pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan,
biarlah kuasa salib ini Tuhan dialami oleh kami semuanya. Sehingga yang pertama-tama kami dibebaskan dari hukuman dosa. Kami dibebaskan dari kutuk maut Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya dibebaskan dari hukuman dosa. Tapi kami dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan namamu Tuhan. Tuhan, selama kami hidup di dunia ini, makin lama kami menjadi kekristenan yang semakin dewasa Tuhan. Biarlah kuasa salib itu membawa transformasi yang besar dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan, kuasa salib itu membuat kami begitu kuat sehingga tidak terpengaruh dengan kondisi pada zaman ini Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya kami mendapat keselamatan dari penghakiman terakhir Tuhan Yesus. Dan kami masuk ke dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya di surga. Berkati Tuhan firman-Mu, berkati jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kuasa salib itu bekerja dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes, Lord. Terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sama-sama. Sungguh besar. Sungguh indah. Amin, amin. Nyanyikan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terserah. Bagian firman Tuhan sudah dibagikan, porsinya untuk setiap kita, untuk kita jalankan. You have made me glad, you have made me glad. You have made me glad. Amen. And I sing of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my veil.
kita. My very present help in time of need. Puji syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saya yakin setiap kita sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini. Dari setiap pujian dan penyembahan yang kita lakukan bersama dan juga dari firman Tuhan yang kita dengar. Biarlah kita minta supaya apa saja kita dapatkan pada hari ini, khususnya kebenaran yang kita pelajari, tidak cuma menjadi sesuatu tambahan pengetahuan saja, tetapi dapat kita lakukan dan kita terapkan. Dan itu bisa mengubah kehidupan kita. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri dari tempat masing-masing. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang sudah Tuhan sampaikan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah kembali Tuhan secara online di tempat ini. Dan biarlah Kau terus memelihara kami Tuhan hari lepas hari. Hamba berdoa Tuhan, Engkau topang jemaat ini Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, Engkau sendiri yang menopang dan melindungi mereka Tuhan. Jauhkan kami dari segala yang jahat dan Tuhan pelihara kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Beri kami juga urapan, beri kami kepekaan juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oh, urapi kami untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih saudara-saudara bisa angkat tangan. Biarlah berkat dan anugerah terbaik dari Allah Bapa di sorga dan cinta kasih dari Putra-Nya yang tunggal Yesus Kristus serta pertolongan dan hikmat Roh Kudus kiranya menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kehidupan saudara, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan bisnis saudara. Apapun yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia, dan Tuhan akan menandainya dengan keberhasilan dan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita kami mengenal Engkau, dan kami percaya minggu ke depan akan menjadi minggu yang terbaik bagi kerajaan Allah. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami menaikkan doa berkat pada hari ini. Haleluya. Amen. Amen. God bless you all. Selamat hari Minggu. Upah dan kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Yeah.